Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber. Usaha sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia bermula percuma selamanya. Percuma. Syukur kita kehadiran ilahi dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini. Ustazah nak berpantun satu lagi ya. Tetak buluh kajang sepuluh, mari jolok sarang penyengat. Angkat tangan jemari sepuluh, Al-Fatihah dibaca mohon berkat. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menanda tangan dan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbal alamin. Okey, apa khabar semua? Di luar sana? Okey, Ustazah doakan semuanya berada di dalam keadaan sihat wal afiat dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada malam ini. Okey, Ustazah perkenalkan diri Ustazah dulu. Okey, nama Ustazah seperti yang tertera, Ustazah Wan Nur Raziah. Okey, Ustazah mengajar di Sekolah Kebangsaan Bukit Rambai Melaka. Ada orang Melaka tak dalam ni malam ni? Mesti ada kan orang Melaka, okey? Okey, pada malam ini kita bersiaran melalui channel Ustazah Nurul Haiza. Okey, semua dah kenal kan? Ustazah Nurul Haiza dari sekolah SK Sungai Kertas. Apa khabar Ustazah Haiza malam ni? Ceria Ustazah Haiza. Khabar baik. Alhamdulillah. Okey. Pada malam ini Ustazah Haiza akan mengajar bidang jawi ya, bidang jawi yang bertajuk huruf bersambung. Okey. Seperti biasa, kelas ini akan berlangsung selama lebih kurang 1 jam. Okey. Okey, anak-anak cuba tengok butang dekat bawah tu merah ke kelabu. Okey, kalau warna kelabu, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Tetapi kalau warna merah, walaupun merah tu cantik, Ustazah tak suka merah. Ustazah suka warna kelabu. Jadi tu tukarkan merah itu kepada kelabu. Okey, sebagai sokongan kepada Ustazah Haiza. Okey, selain daripada Ustazah Wan dan Ustazah Haiza, di konti kita ditemani, okey, yang atas tu Ustazah Anisah dari SK Tanah Merah Pendang Kedah selaku control host. Apa khabar Ustazah Anisah? Senyum manis, melet-leret senyum. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Dan yang bawah sekali bertudung merah tu Ustazah Nur Hafizan. Okey, dari SK Seri Paka ataupun dikenali dengan Muallimah Hafizan. Okey, apa khabar Muallimah Hafizan? Muallimah tak buka mic. Muallimah dengar dengan suara saya. Okey, tak apa. Okey, tak apa ya. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, okey, Ustazah nak berkongsikan beberapa maklumat ya. Istimewa buat anak-anak di luar sana yang mengikuti kelas secara live, anak-anak akan mendapat 3 mata kredit. 3 mata kredit. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ayu kerana memperkenalkan inisiatif baru ni sebagai hadiah istimewa kepada anak-anak di luar sana. Macam mana nak dapat mata kredit tu? Okey, yang pertama, anak-anak kena belah mengikuti kelas yang berlangsung secara live. Boleh rujuk jadual di portal Ayu. Yang kedua, anak-anak isi link kredit yang akan diberikan pada penghujung siaran. Kena tunggu sampai siaran ni berakhir. Okey, kemudian tebus mata kredit tersebut dengan hadiah-hadiah yang cukup-cukup menarik. Okey, untuk makluman anak-anak semua, link kredit tersebut memerlukan kod. Kod ada 4 nombor.
Okey, ada 4 nombor. Ustazah akan baca nombor tu satu per satu dari awal sehingga akhir. Jangan ke mana-mana. Kalau tidak, anak-anak akan terlepas salah satu nombor tu. Rugilah. Sebab nombor yang telah disebut tidak akan diulang lagi. Okey, selain nombor, nombor apa akses, anak-anak juga memerlukan username presenter. Username malam ni, username Ustazah Nurul Haizah lah. Okey, juga akan diberi pada penghujung siaran. Okey, walau bagaimana ke pun link kredit, link sijil akan diberi pada penghujung siaran dan hanya boleh diisi menggunakan email e-didik sahaja. Jadi sesiapa yang belum ada email e-didik, mohonlah segera. Okey, tengok di ruang komen, ada tak link apa permohonan email e-didik. Klik kat situ, isi cepat-cepat. Kalau tak, anak-anak akan rugi. Okey, sebelum kita meneruskan kelas kita, suka Ustazah ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Okey, Ustazah percaya semua dalam ni, semuanya yang murid-murid yang bersahsiah tinggi, berakhlak terpuji. Okey, okey, Ustazah nak beri kod yang pertama dulu. Okey, Ustazah nak beri kod yang pertama, dengar baik-baik, catat di buku catatan. Okey, kod yang pertama nombor 9. Nampak tak? Tangan Ustazah yang lebar ni, takut tak muat pula skrin lah. 9. Okey, 9. Okey, baiklah anak-anak, fokus kepada isi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ustazah Haizah. Ustazah Haizah dah tak sabar, nampak dah tersenyum-senyum. Ustazah Haizah dah tak sabar lagi nak meneruskan pembelajaran pada hari ini. Okey, dipersilakan Ustazah Haizah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan semua dalam keadaan sihat wal afiat. Okey, malam ini kita nak belajar ni untuk anak-anak tahun 1. Tahun 1 Yang mana Ustazah akan terangkan cara nak sambung huruf. Okey. Jom kita tengok slide Ustazah. Okey. Okey, semua nampak ya? Nampak. Okey, kalau dah nampak boleh tulis nampak dekat ruangan chat. Tulis dekat ruangan chat, nampak tak? Slide Ustazah Haizah. Okey, Nur Aisyah tanya tahap 2 boleh masuk tak? Boleh. Tak ada masalah sebab kita biasanya kesalahan untuk menulis jawi ni tahun 4, tahun 5, tahun 6 pun pernah terjadi. Kan? Jadinya betul. Ustazah, malam ini kita basic lah. Basic macam mana kita nak sambung. Ramai dah nak kata nampak tu. Lina Kalisha kata nampak. Sofia Amira nampak. Okey, Iman kata nampak. Okey, macam biasa tengok poster ni adalah Ustazah Haizah pada malam Ahad. Tetapi untuk minggu depan Ustazah akan bersiaran pada malam Selasa. Dah tukar ya, Ustazah Haizah dah tukar, dah tukar. Ustazah tukar dengan Ustazah Haizah pergi malam Selasa 8:15 malam. Sebab biasanya malam ni kita ada untuk sesi pertukaran untuk minggu depan. Okey, kelas minggu depan. Okey. Jam kita setiap malam Ahad 9:30 malam. Sasarannya untuk tahun 1 sampai tahun 6. Tahun 1 sampai tahun 6. Semua boleh join lah. Inas Syaima binti Muhammad Ana dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Selayang. Okey. Bandar Baru Selayang ni Sekolah Muallim Hazah. Kan? Dia kata apa khabar Ustazah yang cantik di konti.
Cantik ke? Okey, alhamdulillah. Semua kita ciptaan Allah ini cantik-cantik semuanya. Betul-betul. Kan? Okey, kita tengok slide yang kedua. Okey, tak kenal maka tak cinta. Okey, lama dah Ustaz dah tak tulis ni kan? Ni gambar. Gambar untuk segmen khas mulai minggu depan. Ha, Ustazah akan bersiaran bersama Ustazah Anisah, Ustazah Haizah dan Ustazah Yusni Syazana untuk segmen khas PPIM. Promosi dululah. Kan? Oh, dikira gambar baru lah ni. Oh, pasti panas lagi. Okey, kita nak tengok. Real data Ustazah. Okey, nama penuh Nurul Haiza binti Zakaria. Sekarang ni mengajar SK Sungai Kertas Batu Cave Selangor. 14 tahun dah Ustazah mengajar. Sekolah pertama di SK Mata Parang. Siapa tahu sekolah ni kat mana? Ada tak yang tahu sekolah ni kat mana? Teka-teka. Tak pernah dengar. Saya pun tak pernah dengar ni. SK Mata Parang. Pernah dengar tak? Siapa pernah dengar SK Mata Parang? Kalau yang yang ni sebelah kena naik. Kalau orang sana cakap naik belon. Dia kena naik belon ni. Ada tak yang tahu sekolah mana ni? Tak tahu. Teka-teka kat mana ni? SK Mata Parang. Siapa tahu? Boleh tulis kat ruangan chat. Sabah ada, ke? Ada yang tanya. Aisyah tanya Sabah ke? Dekat Sarawak. Ada tu yang tahu tu. Alia Sarawak. Dekat Sarawak. Betul lah tu dekat Sarawak. SK Mata Parang. Kota Samarahan, Sarawak. Okey, yang kedua, SK Seri Kepong. Ini sekolah ustazah yang kedua. Sekolah pertama tu 2008 sampai 2013. Dan yang kedua, SK Seri Kepong. Seri Kepong, KL, ustazah daripada 2014 sampai 2015. Satu tahun sahaja. Dan selepas tu ustazah pergi ke sekolah sekarang ni lah. SK Sungai Kertas. Okey. Ustazah berasal dari Pasir Mas, Kelantan. Okey, umur ustazah tahun ini 36 tahun. Tapi tak cukup lagi lah 36. 20 hari bulan 9, 1985. Hari ni kan kalau kamu tengok tadi, hari ni hari birthday Umi, Ustazah Umi Juma. Okey, kalau kamu ni ucaplah birthday dekat Ustazah Umi Juma. Birthday dia hari ni. Tapi Ustazah tak tahulah umur berapa. Hari ni berapa hari bulan? 4 hari bulan tu 7. Okey. Umur rahsia. Umur rahsia eh. Okey. Seterusnya kita nak tengok. Okey. Ahli konti malam ini. Sepatutnya. Sekejap. Sepatutnya Mu'alimah Fizat. Tapi kamu nampak orang lain kan? Okey. Mu'alimah Hafizan minta maaf. Tadi dia dah masuk sekejap tetapi line dia tidak menyebelahi. Tetapi asalnya bukan Mu'alimah Hafizan yang akan bersiaran. Tetapi Ustazah Azlin. Tapi malam ni dia tak dapat nak menghadiri kelas kita sebab Ustazah Azlin sakit dan kita doakan dia sembuh daripada sakitnya. Kita doa sama-sama semoga dia mendapat kesembuhan daripada Allah. Okey, kalau kamu tengok kat sini
warna berbeza-beza kan. Ada hijau, ada kuning, ada purple, ada kuning tu sama kuning lah. Kan? Sebab ustazah pegang jawatan jadinya warna hijau. Okey, warna kuning tu yang sama tu itu batch kelima. Warna purple tu moderator kita warna purple sebab dia batch challenge keempat. Dia tukar, dia tengok beza-beza. Kalau kamu pakai batch tu maknanya kamu pun dapat batch juga. Itu sama ada kalau warna warna macam Alpha tu, Alpha dia icon, dia warna lain sikit. Kalau yang sekolah rendah dia warna lain. Jadinya banyak-banyak batch. Yang tu kita bezalah batch berdasarkan batch. Okey. Macam Ustazah Wan kata tadi, Ustazah presenter, Ustazah Anissa CH, Ustazah Wan moderator dan yang baru masuk ni Ustazah apa? Siapa kenal ni? Ustazah apa? Siapa kenal? Tiap-tiap minggu bersiaran. Tak kenal tak tahulah. Tak tahulah kalau kalau kamu tak kenal tu. Siapa ganti Mu'alim Hafizah ni? Try tulis, Sat. Setiap minggu, setiap apa, setiap Rabu kan? Setiap Rabu. Ustazah Salasia, okey. Betul, ada yang jawab. Betul, Nur Madihah cakap, Ustazah Madiha cakap. Nur Aisyah pun cakap Ustazah Salasia. Ustazah Salasia, okey, pandai, kenal lah tu. Ramai jawab Ustazah, ramai-ramai yang jawab. Yang kenal, yang kenal. Okey, Alhamdulillah, semua kenal tu. Okey, seterusnya. Buru hantu ni, buru hantu ni nak nak jemput kamu ni. Datang ke kelas Ustazah. Okey. Setiap slide Ustazah wajib ada benda ini. Yang pertama, Akademi YouTuber. Yang kedua, E-Didik Malaysia. Yang ketiga, Kelab Guru Malaysia. Dan yang keempat, channel Ustazah sendiri. Okey. Seterusnya. Yang ni wajib ni. Playlist Pendidikan Islam. Kamu scan je. Scan sahaja terus dapat. Scan sahaja terus dapat. Okey, selamat datang ni. Fokus, fokus. Muizuddin cakap fokus. Alhamdulillah. Okey, saya budak baru. Baru 2 hari masuk. Adik saya, adik Nur Alia Dalili. Alhamdulillah, Tania. Okey. Kerana join kami. Okey, Nur Aisyah, Ustazah Aizah apa tu? Sat, Ustazah nak share video Ustazah kat status WhatsApp. Alhamdulillah, terima kasih Nur Izzati. Okey, yang kedua ni, kalau kamu tengok bawah tu, itu channel Ustazah. Jadi kamu scan je. Kamu scan terus dapat. Senang kan sekarang ni kita scan, scan dengan telefon. Tapi kamu kena guna telefon yang lain lah. Kalau kamu tengok di telefon ni, kamu scan dekat telefon lain baru dah dapat. Kalau kamu nak scan dekat telefon kamu, macam mana kamu nak dapat kan? Macam tu. Okey, seterusnya. Yang ni, dijemput semua ni. Kalau yang belum masuk dalam grup Ayu ni. Ayu Pendidikan Islam. Ayu Pendidikan Islam. Ya, Ustazah dah terlepas ni. Ayu Pendidikan Islam. Scan je. Scan terus masuk. Terbuka kepada kamu semualah yang join malam ini. Kalau Alfa dah masuk ni. Yang belum masuk boleh masuk. Nanti apa-apa update tentang kelas pendidikan Islam akan dimasukkan ke dalam ini. Ada okay, lebih Muhammad kurang 245. Kod 2 belum. Sabar. Sabar. Kejap lagi kod 2. Sabar itu separuh daripada
Iman. Iman. Betul tak? Ha. Ha, kita dah nak mula ni. Dah nak. Ha, dah nak mula. Okey, dah nak mula. Okay. Sebelum Ustazah Haizah mula, kita bagi kod yang kedua dulu Ustazah Haizah. Okey? Yeah. Kita okay. bagi kod yang kedua. Kod yang kedua ialah nombor 8. Nombor 8. Nampak tak? Ha, 8. Okey, nombor 8. Ha, tulis dekat buku catatan nombor 8. Okey, teruskan Ustazah Haizah. Okey, kita tajuk kita tadi menyambung huruf. Okey, fokus PDPC Ustazah ni. Kita nak kenal huruf yang boleh, yang tidak boleh bersambung. Mengenal huruf yang boleh bersambung dan menyambung huruf dengan betul. Ha, kamu kena sambung huruf dengan betul. Tapi malam ni, bila kamu nak naik konti nanti, kamu kena sediakan kertas. Ha, sediakan kertas Ustazah nak suruh kamu tulis. Ha, nanti kamu tunjuk kertas kamu tu. Kertas kamu tu tak payah warna-warni lah. Warna putih sahaja pun tak. Ha? Tak apa, tak kisah. Ha, okay. Sebab Ustazah nak tengok kamu betul ke kamu tulis tulisan tu. Ha, okay. Okay. Huruf yang tidak boleh bersambung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. Huruf yang tidak boleh bersambung iaitu alif, dal, zal, ro, zai, waw, va. Ada tu 7. Ha, kalau kamu flashback dulu dengan Ustazah Roslina, dia dah ajar ni huruf yang tak boleh, dia menyanyi lagu apa dah Ustazah tak, Ustazah lupa dah lagu dia. Ha, jadi tapi kamu ingat huruf-huruf dia ni, dia tak ada macam tak ada penyambung tau. Tapi ada juga orang kan, dia jenis ketegak, orang panggil Kedah ni ketegak. Dia tak dengar, dia sambung juga. Just Aimi dengan Muaz kata, cara nak ingat Ustazah saya ajar Avu Zarzat. Avu Zarzat. Ah, betul. Ah. Avu Zarzat. Okey. Avu Zarzat. Auni Arishah cakap pula kalau nak senang ingat, ingat roda. Roda dia cakap. Auni Arishah kata kalau nak senang ingat, ingat roda. Oh, macam tu. Ha, roda. Rawau dan Alif. Lepas tu, yang lagi tu? Dia punya, ni lah, Rawau dan Alif, saudara dia. Okay. Adik-adik. Bolehlah tu. Kamu nak ingat. Tapi Ustazah, macam ni je Ustazah nak ajar kamu semua kan. Dia nampak huruf ni, dia di hujung di bawah ni. Ha, hujung bawah, semua bawah ni kan. Wah. Ni bawah. Bawah macam mana benda tu nak naik ke atas. Dia tak boleh dah. Bila ke bawah dia tak boleh naik dah. Fikir macam tu je. Kalau macam Alif, Alif ni dia sebatang kara. Kesian kat dia, sebatang kara kan. Ha, tak payah dia nak sambung-sambung lah. Dia sebatang kara. Ingat macam tu. Okay. Seterusnya kita nak tengok yang boleh bersambung. Yang boleh bersambung pula. Banyaklah ni. Huruf-huruf yang lain selain pada huruf tu. Bata, sajim, ha, ho, cha, sin, shin, sod, do, to, zo, ain, rin, nga, fa, fa, pa, kof, kaf, galam, mim, nun, ha, ya, nya, tama, buto. Tama, buto ni dia di hujung dah. Dia di hujung. Okay. Okay. Nombor 1. Kita nak tengok contoh dia. Ni. Okay. Ba. Kalau tengok tu. Tu bajulah. Okay. Kalau tengok ke baju ni, baju YouTube Ustazah tu. Ada yang dah beli. Kalau yang belum beli lagi, boleh beli.
Nak tempah dengan Ustazah. Harganya murah lah, tak ada mahal sangat. Okey. Ba, alif, jim, waw. Ba dengan alif, dia boleh bersambung. Kalau kamu nak buat ni, okey, nak buat ni, kamu tambah. Oh, ni yang ni boleh bersambung. Dan, okey, Ustazah tunjukkan. Okey, laser eh. Okey. Ba dengan alif ni, dia boleh bersambung. Alif dengan jim. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh bersambung. Jim dengan waw, boleh bersambung. Ada yang tulis tu. Fizana Intias. Muhammad Muizuddin. Baju. Dah ramai tulis dia. Arfa Muizuddin. Mardia. Dah ramai. Madiha, baju. Pandai. Nur Husna, baju. Boleh. Okey, saya tak boleh guna bahasa Jawi. Jadi saya guna bahasa Melayu je lah. Okey. Sebenarnya dekat telefon kamu tu kamu boleh install. Kamu kena pergi dekat setting lah. Setting dan kamu boleh install Jawi. Okey. Seterusnya kita tengok baju. Ba alif ba jim wauju. Baju. Ha, jangan alif ni. Anak-anak pergi sambung pula dengan biasanya alif ni dia tertukar dengan lam. Dia pergi sambung. Betul tak? Rasanya biasa ada yang alif ni dia pergi sambung dengan jim ni. Dia buat macam mana Ustazah pun tak tahulah. Kadang-kadang budak ni dia faham bila contoh soalan. Dalam soalan dia kata kat situ sambungkan huruf-huruf hijaiyah. Jadi dia ingat bila sambung, dia sambunglah semua sebab arahan dia semua sambung. Tetapi sebenarnya huruf yang tak boleh bersambung tu jangan sambung. Jangan. No, jangan sambung. Fikir alif tu tunggal. Tunggal sahaja. Alif tu tunggal. Jadi jangan sambung. Macam tu. Okey. Ba alif ba jim wauju. Baju. 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 Okey. Seterusnya kita nak tengok nombor dua. Nombor dua. Okey, nombor dua. Ini gambar apa ni? Gambar apa tu cantik? Apa tu? Gambar apa tu? Siapa tahu? Boleh tulis kat ruangan chat. Baju. Topi. Ni yang warna biru, topi. Warna biru ni ada dan tulis. Topi tu. Tulis topi. Ada Adam tulis, Adam Muhaimin dia dah tulis. Tawau paya dia tulis. Tapi salah tu. Fa dia tulis huruf fa. Situ nampak. Inilah huruf fa. Dia tak ada huruf Atuk Jawi. Afa tulis topi. Topi betul Afa. Lina tu betul. Lina tu betul. Lina betul. Topi. Okay. Kita tengok. Boleh bersambung dengan waw. Dia ada tambah sini. Waw. Boleh tak sambung dengan pa? Tak boleh sebab dia dah hujung. Hujung kat bawah ni. Kat bawah ni hujung kan? Mana boleh lagi dia sambung. Tapi ada juga yang sambung. Ada. Okey. Tolak pa dengan ya. Boleh sambung. Oh, ramai yang jawab tu. Husna pun jawab. Cempaka Adani. Cempaka pun ada malam ni. Topi. Betul tu. Tawau tu. Bukan tawau. Bunyi tu. Topi. Okey. Yang ketiga. Okey. Yang ketiga. Ni sedap ni. Gambar apa tu? Sedap lapar ni. Letak jam ataupun letak apa? Cicah dengan kopi pun sedap ni. Cicah dengan kopi malam-malam sedap ni. apa? Tulis kat ruangan chat. Tulis. Siapa yang ada tulisan Jawi? Belum ada lagi ni yang tulis roti dalam Jawi ni. Siapa nak tulis roti dalam Jawi ni?
Ha, Nur Husna. Ha, Nur Husna, Amar. Yang pertama. Cempaka Adani. Cempaka Adani. Adam, Amar. Adam Muhaimin. Muhammad Muizuddin. Ramai. Okey. Ra dengan wa, tolak, tolak, tolak. Wajib tolak. Semua tolak ni. Tolak. Ha, dan dia tulis, dia tak bersambung lah. Dia bersendirian. Dia sendiri. Ta dengan ya, sambung. Tetapi, kebanyakan ada yang salah tulis. Dia buat macam ni kan? Dia buat, contohnya ustazah tulis. Ustazah tulis. Dia buat macam ni. Ta, dia tak ada kepala. Haa, dia buat macam ni. Dia buang kepala ya tu. Dia buang kepala, tak ada kepala. Dia tak ada kepala, dia tak buat kepala. Sebenarnya ya di hujung tu dia kena ada kepala dia. Ada kepala ya, wajib ada kepala. Kalau dia tengah-tengah baru dia kita buang apa? Kepala ya. Dia. Okey, okey. Betul. Ustazah nak padam tadi. Tulisan dia tak cantik, kita tulis macam ni. Kena tunggu ustazah baru tempah. papan apa tu, papan lukisan. Biar dia cantik sikit bila kita tulis tu kan. Minta tulisan macam tu. Okey. Saya, dia ada kepala kat sini. Jangan kamu tulis tak ada kepala. Okey. Alfa dulu pernah buat kesalahan ni dulu. Tak. Dulu. Tahu. Sekarang dah. Apa ni? Sekarang dah. Tak lagi lah kot. Okay. Seterusnya kita tengok yang ke. Ustazah Haizah. Kita nak berhenti rehat dulu ke? Ada rehat tak hari ni? Ada. Berhenti rehat. Okay, kita berhenti rehat dulu. Kita berhenti rehat dulu seketika untuk memberi laluan kepada iklan. Jangan ke mana-mana, nanti terlepas kod. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Semua hadiah tu sungguh menarik kan? Ustazah pun teringin nak dapat ustazah tu, tapi nak dapat hadiah tu tapi tak boleh sebab hadiah tu untuk masalahnya. Untuk tak boleh lah. Tak boleh. Kita menyumbang sahaja. Ni ada okay, ni. Abdul Rahman tulis. Ingatkan iklan Cikgu Jamali. Ada orang nak iklan Cikgu Jamali. Peminat tu, peminat Cikgu Jamali. Akhir. Okay. Jadi kena tunggu sampai akhir lah. Kan? Nak iklan Cikgu Jamali. Ni kalau kamu tahu suara siapa tu. Kawan Tazah juga ni. Tak sedap kan? Ustazah suka iklan ni. Yalah. Menarik iklan tu. Ustazah Muallimah Aisyah daripada Aula. Okey. Seterusnya kita nak tengok nombor 4 ni. Sabar. Ada naik konti ni lepas ni. Ada. Sabar eh. Okey, nombor 4. Nombor 4. Yang ini. Apa tu? Gambar apa? Alif waw baya. Alif waw baya kentang.
Alif waw bayar kentang. Macam mana pula alif waw bayar bunyi kentang? Tak, dia tulis kat komen tu kentang. Dia nampak tu kentang. Dia nampak ubi kentang. Dia nampak kentang. Kentang tu. Itu ubi. Ubi ramai ni. Izzati. Cempaka. Ada kuis tak? Ramai ada ubi, ubi. Kita akan nak ramai yang jawab ni. Ramai jawab ubi, ubi, ubi. Ramai. Amar, Husna, Darwish. Husna, Darwish. Betul, ubi. Kita tengok. Alif dengan waw. Tak boleh sambung. Waw dengan ba. Tak boleh sambung. Jangan sambung. Ba dengan ya. Boleh? Sambung. Okey, kita tengok tulisan dia yang betul. Bila ya di hujung macam salah cakap tadi, dia kena ada kepala. Kepala. Jangan wajib ada kepala. Tak ada kepala. Kalau ya di tengah-tengah, buang kepala. Ada yang tulis ba di ya di tengah-tengah tu, dia tak buang kepala tu. Dia tulis kepala pula. Ada. Wajib ni. Kalau sekolah salah memang wajib lah. Bila ya di tengah-tengah, dia letak kepala ya tu. Dia buat, lepas tu dia naik macam tu. Sayang nak buang. Sayang nak buang. Tapi di hujung dia tak letak pula kepala. Okey. Dengar, kalau nak kuisis kan, kamu kena pergi dekat muallimah. Apa ni? Dengan Ustazah Umi Juma. Tapi Ustazah Umi Juma tak bersiaran minggu ini. Sebab dia sibuk sikit. Kalau Ustazah Umi Juma, dia ada kuisis. Ustazah tak ada kuisis lah. Ustazah tak buat kuisis. Tapi sesi naik konti tu ada. Wajiblah. Malam ini kamu, kalau nak naik konti nanti, sediakan satu kertas. Kertas putih. Kamu lipatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua ada 10. 10 naik soalan malam ni. Jadinya 10 orang lah boleh boleh jawab. Selepas tu tak ada lah. Jadi 10 orang tu yang nak jawab tu kena ada kertas putih satu. Ustazah nak suruh kamu tulis. Betul ke tak kamu tulis tu? Okey, seterusnya nombor 5. Nombor 5. Okey, nombor 5. Ya ni. Batu. Batu. Ba alif ba tawau tu. Okey, ba dengan alif boleh sambung. Ada yang jawab tu Airi. Alif dengan ta tak boleh sambung. No 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 sambung-sambung. Ta dengan waw boleh sambung. Kalau ada perkataan belakang ni, dengan belakang waw ni, dia tak boleh sambung. Okey, batu. Ba alif ba ta waw tu. Okey, Wan. Ustazah Wan ada kat bawah lah. Anak Ustazah Wan lah tu, guna tu. Betul. Itulah dia datang kacau, dia kata dia taip keluar nama saya. Keluar nama mak dia. Tak apa, alhamdulillah. Siapa tu yang masuk tu? Okey, ba alif ba ta waw tu ba tu. Alif ni jangan sambung. Jangan pandai-pandai kamu nak alif ni kamu nak sambung. No 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 no. Kan. Okey, nombor 6. Nombor 6. Nombor 6. Okey. Halo comelnya. Comel dia ada tengah makan ni. Dia tengah makan. Type kat ruangan chat. Apa tu? Macam nak sambung. Cara nak sambung. Okey, dah ada jawab tu Muhammad Amar. Ba alif ya Amar, ya Muhammad Amar. Iris. Okey, ramai Firzana. Anak-anak ni. Bayi. Ba dengan alif boleh sambung. Alif dengan ya, no no no, tak boleh sambung. Ya dengan ya
Boleh sambung bayar. Ramai ni jawab ni. Izati. Ramai. Berderet lah. Laju. Tak sempat nak baca nama. Allah. Laila. Izati. Ustazah. Oh, Ustazah Yati pun ada. Muhammad Aisyah. Muhammad Amar. Amni. Ramai. Okay. Nombor 7. Kita tengok nombor 7. Ni. Ni sedap minum malam-malam ni. Hilang ngantuk. Malam ni dengan air, dengan biskut, biskut tawar. Sedap. Sedap. Dengan roti tadi kan? Dengan roti. Nah, roti jam. Tadi. Roti masuk tadi boleh ya? Okey. Kaf dengan waw, dia boleh sambung. Waw dengan fa, no. Tak boleh sambung. Fa dengan ya, boleh sambung. Apa ni? Yang tiga titik, bukan satu titik. Bila, kalau satu titik tu, fa. Ha, ni dah ramai jawab ni. Lina, Akif, Kopi. Muizuddin, Li, apa, Izati. Betul. Dia letak. Ustazah Wan. Dia letak anak Ustazah Wan letak gambar kopi. Ya Allah. Dia letak gambar kopi dekat tepi tu. Ada cawan sekali. Okey, Amar. Kopi. Aisyah, kopi. Aisyah tu salah. Dia bukan pas satu titik tau. Bila satu titik tu F. Dia kena tiga titik tiga titik. Mungkin dia punya handphone tu tak ada apa huruf Jawi dia pakai huruf apa? Dia kena Arab kan dia guna dengan Melayu. Melayu dia guna, tulisan Arab lah tu. Betul. Okey, kita tengok kawauku paya pi kopi. Okey, seterusnya nombor 8. Apa ni? Kita nak fokus ni. Apa ni kalau tahu? Ni, kamu pegang kat sini. Tahu. Teka. Apa Ustazah Aizah? Ustazah Aizah tunjuk apa tu? Anak panah kuning tu. Gambar apa? Baju. Baju logo. Tadi dah sudah. Ni kita punya. Dada. Nur Badiha jawab dal alib. Nur Badiha Azman. Fizana dada. Dangda. Apa ni? Siapa jawab ni? Danga. Dal apa ni? Nur Madiha ni jawab. Tulisan tu tak tahu. Apa? Allah cepatnya. Laju tak sempat. Tak sempat nak baca. Ramai sangat. Ramai sangat yang tulis. Apa ni? Izati dada. Amni dada. Muizuddin dada. Nur Husna dada. Kita tengoklah. Kita tengok. Ada jawab dada, ada jawab logo. Ada juga jawab logo. Mana dada. Oh, dada. Dada. Okey ni. Okey, dada. Semua ini. Ustazah nak tanya. Boleh sambung ke tak? Boleh sambung ke tak? Saya jawab, boleh sambung ke tidak? Boleh sambung ke tidak? Tak boleh. Imran kata tak boleh. Alif Zakwan cakap tak boleh. Muslim tak boleh. Ramai jawab tak boleh. Allah cepatnya. Semua tak boleh. Semua tak boleh. Pandai lah ni. Kutlah ada yang nak sambung kan? Yang nak sambung. Ada juga ni yang sambung pun. Ada. Kalau kat kelas saya ni ada sambung. dia jangan sambung. Macam toko. Macam toko. Macam logo ke toko? Logo. Ustazah tak tahu ni pasukan apa ni? CAM. CAM. Oh, Ahnaf tulis tak boleh. Panjang. Panjang. Okey. Ustazah Aizah. Sabar Taufik.
Belum lagi kot yang ketiga. Nak bagi kejap lagi. Habis yang dada ni saya bagi. Okey, berhenti dulu. Sebelum Ustazah Haizah tunjuk apa perkataan ni, kita bagi kod yang ketiga. Okey, kod yang ketiga ialah nombor kod ketiga nombor tiga. Kod ketiga nombor tiga. Tulis kat buku catatan. Okey, teruskan Ustazah Haizah. Okey, semua tahu ni. Dia bergerak tu. Dia nak pergi mana tu? Ada tulis Darwish, tulis kat Wawdal Alip. Izati pun tulis kat Wawdal Alip. Pandai ni Adam. Anak-anak ni. Adam ada just Aimi. Ramai yang jawab, ramai dah Aimi. Semua betul tu, pandai semua tulis ni. Wow, ada gambar kuda. Pernah naik kuda tak? Ustazah tak pernah naik kuda. Ustazah Wan kesian. Ustazah Wan kesian nak naik kuda tu, simpati kat kuda. Takut kuda patah pinggang. Okey, biarlah dia bergerak kat situ. Bye-bye kuda. Nombor 10. Dah habis dah ni. Nak naik konti pula. Yang ni apa ni? Try teka ni. Ustazah nak apa ni? Warna pink. Melompat-lompat ha, berdegup-degup ke? Hati. Nur Aisyah kata hati. Fak apa ni? Fakrif kata hati. Adam tulis hak alik taya. Ramai dah hijau hati. Hak alik taya, hak alik taya. Aimi Zafira. Oh, ramai. Berderek-derek. Hati. Ni Amni salah tu. Amni salah ha tu. Ha salah. Okey, kita tengok eh. Hati. Okey. Ha. Alif. Taya. Hati. Hati ini. Telah dimiliki. Semua dimiliki dah kan? Dah tua tu kak. Okey, hati ha alif tayati hati. Okey. Biarlah dia di situ, hati itu. Bye bye hati. Kita nak pergi ke tempat lain pula. Okey. Okey. Dah sedia ke belum? Nak teka apa tu? Okey, naik konti. Jom. Dah sedia. Dah sedia boleh jawab. Saya sedia. Jawab sedia ke belum? Jawab kat ruangan chat. Sedia. Dah. Aisyah jawab dah. Izati kata konti. Konti apa? Bukan konti ya. Kawan Nur saya konti. Tu. Link dah ada. Link naik konti. Naik. Tekan link naik konti. Dah bersedia. Tekan cepat. Siapa cepat dia dapat. Lambat nanti tak dapat naik. Naik tu yang perempuan kena pakai tudung. Taufik Hidayat, bukan quizzes kau salah. Bukan. Kita sesi naik konti. Jawab soalan. Dah full. Fizana kata full. Oi, lajunya full. Konti. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Siapa ni? Nama apa? Sekolah mana? Muhammad Imran. Nama saya Muhammad Imran bin Muhammad Razimi. Dari sekolah kebangsaan Bukit Jelutong, Sealam, Selangor. Kali pertama ke? Ustazah tak pernah tengok awak. Ke dah banyak kali naik? Dulu adalah. Sekarang ni macam baru muncul balik. Semalam join tak yang ni hari jadi Ayu semalam? Tak. Okey. Sedia nak jawab? Ya. Saya sedia. Okey.
Nombor satu. Okey. Tengok ni. Okey. Ha, macam mana nak sambung? Terai sulit. Terai dah tunjukkan. Sekejap. Ya. Yeah. Macam lam dengan alif boleh sambung tak? Tulis bagi jelas, tulis bagi jelas. Nampak tak? Eh. Ya. Mana? Tak nampak. Oh ni. Okey, betul. Besarkan dia. Okey. Tepi sikit. Tu nampak katun. Okey. Alhamdulillah, betul. Betul. Alif dengan alif boleh sambung. Alif dengan dal boleh sambung tak? Dal dengan alif. Alif dengan dal. Alif dengan dal boleh sambung tak? Boleh sambung tak? Alif dengan dal tak boleh. Okey, tak boleh. Dal dengan alif? Tak boleh juga. Dal dengan alif tak boleh. Okey. Tak boleh juga. Kita tengok eh. Betul. Alhamdulillah, Tania. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Okey, ada lagi tak? Siapa lagi naik konti? Tu dah ada. Arfa Danish. Adik Arfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Afa sihat? Sihat, alhamdulillah. Ingatkan pakai baju ustazah. Pakai. Lepas tu main kat luar. Lepas tu satu keluarga pakai. Petang tadi. Tengok gambar. Mama dah hantar tadi. Okey. Afa, try tulis Afa. Yang lain tu boleh tulis, boleh tulis. Dekatkan. Betul nampak. Tapi kenapa jauh sangat tu Afa? Kahwa dengan kenapa wow tu? Kahwa dengan paya tu jauh. Jauh. Kena dekatkan. Kena dekatkan, dekatkan. Betul dah tapi kena dekatkan. Dia tak boleh jauh, dia kena kena dekat. Betul dah Fatulih. Macam tu bagus betul. Okey, Tania Afa. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Okey. Kalau kawan-kawan nak tahu cara nak cari tulisan Jawi, boleh pergi kat channel Arfa. Arfa dah buat tutorial mencari tulisan Jawi. Wow. Banyak orang yang minta. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Hebat dah boleh buat tutorial. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Lina, buka. Okey, Lina. Lina Kalisha. Ya, saya. Okey. Try tulis. Seronok malam ni main tulis-tulis. Dah siap. Okey, tayang. Tunjuk. Okey, tunjukkan. Okey. Betul tak Ustazah Aizah? Sekejap. Ustazah tak nampak ni. Betul. Kecil sangat. Okay. Tak nampak. Betul. Titik dia kecil tapi dah betul. Tahniah. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cempaka. Waalaikumsalam. Cempaka. Okay. Assalamualaikum Cempaka. Waalaikumsalam Ustazah. Melompat pula ayam. Melompat ayam.
Tengok ayam tu melompat tu. Itulah terkejut tengok ayam melompat. Jempaka, jempaka, jempaka tulis. Macam mana ejaan ayam? Melompat-lompat ayam lah. Ha, cepat. Sambung, sambung, sambung. Ha, cepat, cepat. Tayang dah siap, tunjukkan. Dekat sikit. Okey, betul tak Ustazah Aizah? Alif, ya. Ya, Mim. Ah, betul. Tahniah. Okay. Tahniah cempaka. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ada lagi tak? Kita ada lagi 4 minit Ustazah Aizah. Okay. Ada lagi tak? Kita apa ni? Soalan yang kelima. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atik Hazmi. Atik Hazmi. Apa khabar Atik? Atik daripada Sibu Sarawak. Oh jauh. Yang ni. Okey Atik. Tulis. Padi. Pa alif pa dayadi. Padi. Dekat sikit, dekat sikit. Betul tak Ustaz Aizah? Okey, pandai. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita berhenti kat sini kan dulu. Lah, masa tinggal 3 minit dah habis. Okey, kita tengok sama-sama Atik. Okey, kita tengok. Terima kasih Atik. Okey. Kita selalu. Kita tengok saja. Yang keenam, gigi. Gigi palsu ni. Gigi. Okey, yang ketujuh. Allah menguap. Besarnya dia menguap. Nanga. Nanga. Tengah yang bersambung tak ada. Mata. Yang kesembilan. Jangan jawab dekat ruangan komen ya. Okey, bagus. Banglo. Yang terakhir. Okey. Okey. Last kali dah ni. Jangan lupa subscribe channel Ustazah. Terima kasih. Tu je lah segala yang baik itu. Hanya daripada Allah dan yang kurang baik itu daripada Ustazah diri sendiri. Jumpa lagi hari Selasa. Bye-bye. Okay. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Haizah. Okay. Atas perkongsian tadi. Okay. Cukup-cukup menarik tapi masa kita tak cukup ya. Anak-anak nanti kita sambung lain kali. Kita minta Ustazah Aizah buat nanti lain kali kan. Budak-budak seronok ni main-main tulis-tulis . Okey. Terima kasih kepada Ustazah Aizah. Siapa yang belum subscribe channel Ustazah Aizah, klik butang subscribe . Klik butang subscribe, aktifkan ikon leceng, loceng supaya tidak terlepas sesi kelas seterusnya. Okey Ustazah tu, sebelum tu Ustazah nak bagi kod yang terakhir. Nombor 9. Kod yang terakhir nombor 9. Nampak tak? Gemuk tangan Ustazah tak muat skrin. 9. Okey. Link kredit dan link sijil telah diberikan ya Ustazah Anissa. Ustazah Anissa dah beri link kredit, link sijil. Okey. Link kredit tadi isi dengan nombor kod yang 4 tadi dan juga username Ustazah Haiza. Timi Nurul Haiza 85. Boleh tengok dekat ruangan
komen. Okey, kemudian link sijil diisi menggunakan email ididik ya. Kata laluan bagi link sijil ialah kelas hashtag kelas Ayu ididik. Hashtag kelas Ayu ididik huruf besar. Hashtag kelas Ayu ididik huruf besar. Okey, jangan lupa klik like, share dan kepada rakan-rakan anak-anak semua. Moga ilmu ini lebih tersebar dengan lebih luas. Bukan saja Ustazah Haiza saja yang dapat pahala, malah anak-anak yang share pun turut dapat pahala. InsyaAllah moga perkongsian ini menjadi asbab kebaikan amal jariah buat kita semua. Sekiranya anak-anak ingin tahu apa lagi kelas-kelas yang seterusnya, boleh layari portal www.academyyoutuber.com. Macam-macam info ada di sana, nak tengok jadual, nak tengok katalog hadiah, nak tengok semualah ada, semua ada kat situ. Macam Astro, macam-macam ada. Okey, terima kasih kepada semua penyokong Akademi YouTuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu membangunkan pendidikan Malaysia. Ustazah Haiza ada nak cakap apa-apa ke sebagai penutup? Kita bagi dekat yang lain lah. Ustazah Anissa ada nak cakap apa? Ustazah Anissa ada nak cakap apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah anak-anak dapat ikuti kelas pada malam ini. Okey. Ingatlah apa yang Ustazah Haiza ajaklah tentang Jawi ya, jaga Jawi warisan inilah warisan negara Malaysia kan. Betul. Okey. Terima kasih Ustazah Anissa. Ustazah Salias Alasia ada nak cakap apa-apa? Sebagai penutup. Okey, Assalamualaikum anak-anak. Ustazah harap sebenarnya orang kata Jawi ni mudah je. Banyakkan membaca buku Jawi, insyaAllah. Bukanlah anak-anak akan ikut, insyaAllah. Betul-betul. Okey, setakat ini dulu kelas kita pada malam ini. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Bye-bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.